denger cerita lu, prihatin banget gua. Pong. Pong, kok bisa kenal? Anu, minum dulu aja, minum. Ya, minum dulunya. Dulu, Kong demen banget sama dia. Kenapa lu? Kenapa? Hatup dah. Bang, udah napi sih bang? Udah gak usah ceritain lagi. Yang udah-udah. Malu bang sama cucu-cucu kita. Iya. Malu gue jadinya. Tapi gimana namanya gue seneng banget, kagak ada angin, kagak ada bledek. Toto lu nongol, gue ketemu sama lu. Alhamdulillah banget. Ngomong-ngomong, lu tinggal di sini aja dulu deh ya. Tuh lihat tuh, kasihan cucu lu, ntar kalau hujan bagaimana. Ya lagian kan rumah lu udah kagak ada. Tenang aja. Masalah baju cucu lu kayak apa segala macam bisa pakai cucu gua punya. Kalau baju lu segala macam, nah ini beda. Gua beliin yang baru. Gimana ya bang? Ayah gak enak hati bang. Ayah jadi harus ngepetin abang. Gak usah deh bang ya. Lu mah dari dulu zaman muda begitu. Mulu hindun. Tiap gua mau bantu apa juga lu nolak. Lu inget kagak dulu lu kepleset waktu hujan mau sekolah? Gua tangkep lu nolak. Kagak usah nolak, niat gua baik. Gimana bang? Kalau kita tinggal di sini? Kalau Iqbal sih terserahnya aja. Sekali lagi makasih ya Kom, gua udah mau baik sama Iqbal sama Nya. Iya. Gimana? Ya udah deh bang. Kalau emang Iqbal udah setuju, Ayah mau tinggal di sini. Tapi Ayah nggak mau gratisan. Ayah boleh ya ikut jualan juga di warung. Itu dong, coba dari tadi kan enak. Jangan jualan, apa juga boleh deh, lebih deh lu ngacak-acak nggak berguna anaknya. Ya, pokoknya anggap aja warung sendiri. Jadi ini tinggal di sini ya, jadi ya. Iya bang. Asik tuh garung namanya. Aman tuh. Hanya rejeki ya, kemarin lari. Dengaran cinta lama jadi cepat. Kemana beradanya tuh kekasih bujan hati gua? Bang, sayuranan saya mana? Wow, nggak apa-apa, tidak apa-apa. Ini namanya belagadut. Sampai lagi. Kentangnya belum tua, gimana sih? Hello, tadi dari Fatma. Bang Ocit. Ada pepatah mengatakan selasi don delima ditaruh di pun sugi. Apa kabar Neng Fatma? Bang Ocit datang lagi. Please deh Fatma, please, yuk terima lamaran abang. Yu adalah cinta satu-satunya buat abang. Jangan kayak gitu dong, malu diliatin orang. Beda ya, Fatma. Cinta abang tulus banget buat lu. Setulus-tulusnya. Dari hati yang paling dalam. Udah, terima aja, Neng. Cintanya Bang Ocit. Cintanya Bang Ocit tulus sama Neng. Bener gak, Bu? Iya, kapan lagi, Neng, dilamar kayak gini? Ini, terima aja.